TV KPM. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza, nutritionist pakar pemakanan anda. Hari ni pada hari Isnin ni pagi yang indah ni. Seperti biasa kita nak kongsikan topik yang agak penting berkenaan diet dan nutrisi, iaitu bahaya perut buncit. Masing-masing dah ada yang terasa ke? Okey, jangan sabar dulu. Kita nak cerita lebih mendalam lagi ni. Kenapa bahaya kan? Ramai yang tanya tentang masalah perut buncit ni. Macam mana nak kempiskan perut lah. Apa yang menyebabkan perut buncit lah. Sebab tu hari ni saya nak kongsikan. Okey, sebelum tu saya nak baca dulu soalan daripada salah satu follower saya di Facebook. Assalamualaikum. Saya ada soalan, kalau boleh tolong jawab. Nak tanya, betul ke kalau kita kerap minum air kosong yang berais boleh menyebabkan perut buncit? Hari kata maaf kalau soalan ini pelik sikit. Nak tahu je. Okey, tak ada masalah, tanya je, okey? Alright. Jadi betul ke? Betul ke kita minum ais ni akan menyebabkan perut buncit? Ya, saya tak salahkan beliau sebab banyak sebelum ni saya tengok ada yang buat demo lagi kan. Kalau kita minum ais, letak ais dalam minyak, dalam lemak, tiba lemak tu beku, minyak tu beku. Biasa tak, mesti ada pernah terpandang kan, dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, WhatsApp ke. Memang kan ada, lagi-lagi selalunya lah mak-mak kita kan percayalah tentang ni. Tapi sebenarnya kalaulah macam semudah macam tu, badan kita dah lama dah bukan saja lemak yang beku, darah kita pun beku sekali. Sebenarnya Tuhan dah jadikan kita punya tubuh badan ni dah cukup sempurna. Kalau kita dah minum ais tu, dia terus jadi suhu badan kita. Tak ada pun beku lemak tu, tak ada pun beku ke darah ke apa, tak ada masalah. Itu bukanlah punca utama. So tahu kan, itu hanya mitos semata-mata. Okey, jadi apa punca sebenarnya? Dan kenapa kita perlu, orang kata, ambil tahu tentang perkara ni, kena bahaya perut buncit ni? Lagi-lagi mungkin yang rasa macam tak rasa macam benda ni satu perkara yang serius bila kita cerita tentang perut buncit dalam kalangan anak-anak kita. Sebab rasa macam ada orang kecil lagi lah, tak apa. Nanti besar dia slim lah balik kan, kurus lah balik. Tapi hari ni saya nak kongsikan bahawa bukan sahaja orang dewasa yang berisiko mengalami masalah daripada kesan perut buncit ni, tapi anak-anak kita pun sama juga. Sebab seperti kita tahu, kajian NHMS 2020 ataupun yang terkini menunjukkan separuh rakyat Malaysia mengalami masalah obesiti. Bukan sikit, banyak tu, separuh tu. Jadi inilah perkara yang kita perlu titik beratkan dan ambil tahu supaya tak mencegah menjadi lebih teruk. Okey, macam mana kita nak tahu perut kita buncit ataupun tidak? Kadang-kadang rasa makan buncit ni, ini sado ni, gitu kan. Tak tahu pun. Orang kata indikator. Macam mana kita nak tahu kita ni ada masalah perut buncit ataupun tidak? Salah satu yang paling mudah ialah ini cara untuk dewasa lah. Okey, kita boleh ukur, kita punya ukur lilit pinggang. Kalau untuk perempuan lebih daripada 80 cm, itu menandakan mengalami masalah perut buncit ataupun lemak visceral yang tinggi. Kalau untuk lelaki lebih daripada 90 cm. Secara umumnya kita ada dua jenis lemak, iaitu satu lemak visceral, yang kedua lemak subcutaneous. Iaitu lemak bawah kulit. Lemak visceral iaitu lemak yang menyelaputi organ. Okey, jadi macam mana pula dengan anak-anak kita? Macam mana kita nak tahu faktor-faktor yang menyebabkan masalah perut buncit ni dan macam mana kita nak mengatasinya? Jadi jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. TV KPM. Didik
Cik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Hari ini kita nak membincangkan topik bahaya perut buncit. Bukan sebarang perut buncit, bukan tanda bahagia, tapi bahaya sebenarnya. Jangan dibiarkan. Katanya, yalah, bila perut buncit ni lagi lepas kahwin kan, tanda sayang dan sebagainya. Tapi kalau betul kita sayang, kita kena ambil tahu dan jaga kesihatan pasangan dan keluarga kita. Tadi kita dah cerita dah apa dia punya, orang kata, indikator macam mana kita nak tahu kita ada masalah buncit atau tidak, dan jenis-jenis lemak, iaitu lemak visceral dan juga lemak bawah kulit, iaitu lemak subcutaneous fat. Jadi yang patut kita lebih perhatikan ialah lemak visceral, iaitu lemak yang menyeleputi organ kita. Inilah yang bahaya, yang selalunya boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu mungkin mengalami masalah visceral fat yang tinggi ataupun masalah perut buncit? Untuk lelaki, lebih pada 90 cm dia punya ukur lilit pinggang. Untuk perempuan, lebih 80 cm ukur lilit pinggang. Yang ini kita boleh ceklah di rumah kan. Masing-masing mungkin ada, orang kata, pita pengukur baju tu, mak-mak tu, bolehlah ukur kita punya ukur lilit pinggang. Walaupun ada yang tanya saya, tapi kan puan, saya ni bersalin kan, dah ramai anak, biasalah tu kan, perut saya dah mengembang, lagi-lagi saya Caesar. Tapi itu bukanlah alasan kita untuk membiarkan saja perut kita, orang kata, makin ke depan kan. Tapi sebenarnya tidak. Dia hanya mempengaruhi dari segi renggangan kulit, tapi bukanlah lemak. Sebenarnya boleh kita back to shape balik selepas bersalin dengan cara yang betul. Tak apa, nanti kita cerita tentang cara macam mana pula. Sekarang ni saya nak kongsikan dulu apa penyebab dia. Okey. Yang pertama sekali iaitu dari sudut masalah insulin. Insulin adalah sejenis hormon di mana yang menukarkan gula kepada tenaga. Insulin ni kita boleh katakan antara hormon yang terpenting dalam badan kita. Macam mana kita nak pastikan insulin kita ni tak terbeban, iaitu menjaga kita punya cara pemakanan, pilih pemakanan yang baik. Tapi kebiasaannya lah, bila seseorang mengalami masalah perut buncit ataupun ukur lilit pinggang yang berlebihan, ini adalah salah satu indikator yang mungkin mereka mempunyai masalah insulin. Jadi masing-masing periksa bacaan gula masing-masing. Walaupun kata saya muda lagi, tak perlu, sebaiknya kita perlu lakukan pemeriksaan setahun sekali, lagi bagus 6 bulan sekali, untuk kita pastikan kesihatan kita dalam keadaan yang baik. Seterusnya, mungkin ada yang kata, macam mana pula dengan anak-anak kita? Okey, untuk bagi mereka yang kini masih dalam masih lagi remaja, masih lagi muda lagi kanak-kanak dan sebagainya, masih lagi kurang kajian sebenarnya antara kaitan masalah perut buncit dan juga kanak-kanak. Tetapi kita tahu selalunya antara faktor yang menyumbang kepada perut buncit dalam kanak-kanak ialah dari segi genetik. Genetik ni bukan kita nak kata dari segi semata-mata keturunan ataupun jin ibu bapa itu sendiri, tapi dari segi tabiat pemakanan. Kebiasaannya kalau kita tengok ibu bapa tu adalah kita nak kata kategori overweight, masalah berat badan berlebihan, masalah obesity, selalunya anak-anak juga akan turut bersama mengalami masalah yang sama. Itulah yang kita patut memberi contoh yang baiklah pada anak-anak kita kan, sejak dari sekarang lagi. Itu dari segi genetik. Stres juga menyumbang, salah satu faktor menyebabkan masalah perut buncit. Ini kerana bila kita stres, dia akan meningkatkan hormon kortisol, secara tak langsung akan meningkatkan lemak visceral kita. Ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan mental, tapi juga
kesihatan fizikal kita. Secara tak langsung, dia juga meningkatkan keradangan dalam badan dan boleh menjurus penyakit-penyakit yang lebih serius. Ya, seperti penyakit jantung, seperti masalah tekanan darah tinggi. Ini semua berkait rapat dengan stres kita. Ha, kan? Selain daripada tu, tidur yang mencukupi juga sangat mempengaruhi kesihatan kita. Termasuk juga dapat mengurangkan risiko masalah perut buncit. Jadi pastikan kita mendapat tidur yang mencukupi. Sekurang-kurangnya 6 jam dan tak lebih 9 jam. Kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Kedua-duanya akan memberi impact kepada kesihatan kita, lagi-lagi masalah perut buncit. Dan pastikan juga kita tidur ni dalam keadaan yang betul-betul gelap. So pastikan kita punya hormon melatonin, hormon tidur kita, dapat dikeluarkan dengan baik. Sebab sangat penting ya, waktu tidur ni lah kita punya badan nak dapat rehat yang secukupnya, dapat memperbaiki sel-sel badan. Jadi kalau tidur kita terganggu, memang akan memberi impak buruk kepada kesihatan kita. Mungkin ada di antara yang susah untuk tidur, ada masalah insomnia dan sebagainya, boleh praktikkan satu tips ni, iaitu pastikan kita off kita punya screen time ataupun punya phone, kita punya lah laptop ke apa, 1 jam sebelum waktu kita nak masuk tidur. Ini salah satu cara untuk kita dapat meningkatkan produksi melatonin supaya kita lebih mudah untuk tidur. Selain pada tu, kita pun boleh mengamalkan susu ataupun teh chamomile untuk membantu kita rasa lebih tenang, rasa relax. Kerana kalau untuk susu, dia mengandungi kalsium, magnesium yang dapat merelaxkan, dapat merehatkan otot-otot kita yang tegang. Kita akan rasa lebih tenang, macam tu senanglah untuk kita tidur. Okey, jadi macam mana pula kita nak atasi masalah-masalah ni? Kita dah tahu kan faktor-faktor yang menyebabkan. Macam mana pula dari segi diet yang dapat membantu? Macam mana pula dari segi lifestyle? Kita punya senaman dan sebagainya. Senaman jenis apa kan? Yang bagaimana? Sebab tu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali kita bersama saya Syaza, nutritionist pakar pemakanan anda. Hari ini kita bincangkan topik bahaya perut buncit. Okay, biasa dengar tak tentang kita tak boleh makan sambil minum ni, nanti perut buncit. Mak-mak kita pun tak kasih kita makan berselang air kan, berselang minum. Jadi betul ke? Betul ke dia akan menyebabkan perut buncit? Okey, saya rasa ini adalah salah satu mitos yang asalnya untuk mengelakkan anak-anak kita kenyang air kan. Sebab itulah ibu-ibu risau. So dia pastikanlah, cakap janganlah apa tu minum air, makan minum kan, nanti perut buncit. Tapi hakikatnya dia lagi membantu sistem penghadaman kita kalau kita makan sambil minum. Lagi bagus you minum air dulu sebelum makan, sebab kita akan rasa kenyang dan cukup dah portion kita tu yang kita ambil, tak perlu nak tambah-tambah lagi. Dapat mengelakkan kita sebarang penambahan kalori. Okey, yang kedua, biasa tak dengar kita tak boleh makan terus baring pun boleh menyebabkan perut buncit, pun boleh menyebabkan obesiti dan sebagainya. Betul ke? Okey, sebenarnya kita memang tak galakkan you makan and then terus tidur, sebab dapat mengganggu sistem penghadaman kita. Sebaiknya kita makan 3 jam sebelum tidur supaya tidak mengganggu sistem penghadaman. Dari sudut akan menyebabkan obesiti, sebenarnya selagi kita punya kalori intake kita, pengambilan kalori harian kita masih lagi terkawal, tidak akan menyebabkan masalah perut buncit ataupun obesiti. Satu lagi mitos yang saya biasa juga dengar, tak boleh makan dan terus mandi.
Ha, biasa dengar tak? Tak boleh termakan terus mandi, nanti perut buncit, dia macam mengeras kot. Macam tu. Okey, tapi sebenarnya pun tidak boleh saja. Okey? Tak pun masalah perut buncit. Kalau you tak mandi, rasanya lagi masalah bau badan agaknya kan? Jadi, tak ada masalah pun. Okey? Perempuan ni, dia terlindung dengan hormon estrogen. Jadi, dia punya masalah perut buncit ni kurang sikit lah. Lelaki lebih berisiko. Sebab tu kita panggil sebenarnya lelaki ada apple shape. Ha, dia masalah obesiti di tengah-tengah bentuk apple. Kalau perempuan lebih kepada pear shape. Ha, okay. Jadi sebab itulah juga penyakit jantung kebiasaannya lebih golongan lelaki ni lebih berisiko untuk mengalami masalah jantung disebabkan masalah visceral fat yang tinggi, iaitu masalah perut buncit. Bila kita cakap pasal cara atasi, sudah tentulah yang paling penting ialah diet kita sendiri, cara pemakanan kita sendiri. Macam mana ni kita nak kurangkan risiko perut buncit ni? Pertama sekali ialah jaga kita punya karbohidrat. Pengambilan karbohidrat yang berlebihan semestinya dapat mengganggu hormon insulin kita. Hormon insulin inilah yang salah satu penyebab masalah perut buncit. Ha, jadi macam mana kita nak kawal pengambilan karbohidrat ni? Pastikan kita ikut portion suku-suku separuh. Ha, pastikan setiap kali kita makan tu, karbohidrat intake kita dalam satu genggam. Ha, satu genggam saja, tak berlebihan. Dan semestinya lebih baik kita memilih karbohidrat kompleks daripada karbohidrat ringkas. Ingat tak apa beza karbohidrat ringkas dan kompleks? Okey, karbohidrat ringkas ini seperti karbohidrat yang mudah untuk masuk ke dalam darah lah, iaitu macam gula, roti putih, nasi putih. Kalau karbohidrat kompleks ni lebih kepada sayuran, buah-buahan, beras perang, roti wholemeal. Itu antara karbohidrat kompleks. Bukan tak boleh langsung ambil karbohidrat ringkas, cuma kita kena kawal pengambilan. Sebagai contoh, untuk pengambilan gula tambahan, maksimum untuk perempuan hanyalah 6 sudu teh satu hari, iaitu bersamaan dengan 2 sudu makan. Maksimum ya. Ha, jadi lagi sikit, lagi minimum, lagi baik. Untuk lelaki, 9 sudu teh maksimum. Ha, janganlah berlebihan. Inilah yang akan menyumbang bukan saja masalah perut buncit, tapi juga penyakit lain seperti diabetes. Ha, okey. Itu dari segi karbohidrat. Ha, seterusnya kita juga kena jaga-jaga pengambilan lemak. Dah sah-sah kan? Ha, nak kurangkan lemak, kenalah kurangkan pengambilan lemak kita. Lagi-lagi lemak trans. Lemak jahat itu lemak trans, lemak tepu. Ha, kena jaga-jaga. Ha, lagi antara lemak trans yang mudah didapati ialah dalam masakan seperti makanan proses, makanan segera. Ha, kebanyakannya mereka menggunakan lemak trans. Bila diet kita dah jaga kan, ha, pastikan juga air pun cukup. Ha, 8 gelas saja satu hari, tak perlu pun nak lebih-lebih. Minimum lah selalunya kita disyorkan untuk mengambil 8 gelas air satu hari. Ha, tapi kalau contohnya lah kita ada ambil ubatan kan, sebarang ubatan kita ada, cuaca panas, buat aktiviti fizikal yang lebih, bolehlah minum lebih. Ha, tak perlu nak seksa diri paksa minum air banyak-banyak. Tapi jangan juga terlampau kurang. Ha, kenalah balance, seimbang. Tak perlu lebih, janganlah kurang juga. Okey? Ha, paling mudah sebenarnya untuk kita tahu kita sama ada kita cukup hidrasi ataupun tidak, tengok warna urine kita. Tengok warna air kencing kita. Kalau dah kuning cair tu, okey dah. Ha, tak perlulah sampai putih jernih macam tu. Okey? Okey, kita dah cakap pasal diet. Seterusnya, kita kenalah juga lakukan aktiviti fizikal. Ha, sama juga kanak-kanak ke, dewasa ke, dua-dua kena cergas. Ha, memang ada orang kata, saya turun berat badan tak payah senaman pun. Ha, ada yang kata macam tu kan. Ha, jaga diet je. Dia berbeza ya. Kita hanya nak turun berat dan juga kita nak sihat dalam masa yang sama. Ha, kalau kita nak sihat dan juga fit, ha, kita perlu bersenam. Ha, lagi-lagi untuk turunkan lemak ni sangat penting untuk kita lakukan senaman. Untuk dari segi
nak turunkan berat badan, kita disyorkanlah dalam 250 minit seminggu ataupun 30 minit setiap sesi, lebih kurang dalam 5 hingga 6 hari macam tu. Tetapi kalau untuk kecerdasan semata-mata, 150 minit sudah mencukupi. Kalau anak-anak kita nak cakap pasal senaman ni, mungkinlah dia rasa macam lah boring lah, tak nak lah. Jadi tak perlu paksa mereka untuk bersenam, ikut kita bersenam yang heavy-heavy semua tu kan. Tidak perlu, hanya boleh ajak mereka bermain di luar, ya, bermain badminton bersama, lakukan aktiviti yang mereka suka supaya boleh konsisten. Sebab yang penting ialah konsisten. Kita perlu cari perkara yang membuatkan mereka enjoy dan seronok untuk dilakukan bersama. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini bermanfaat dan dapat kita sama-sama ubah untuk menjadi Malaysia yang lebih sihat. Okay? Jika ada sebarang pertanyaan ataupun masalah yang hendak diutarakan oleh tuan-tuan perempuan semua, jangan lupa tanya saya di FB dan juga IG Shaza Nutritionist. Moga boleh memberikan manfaat kepada orang lain juga. Okay, kita jumpa lagi pada minggu hadapan, waktu dan hari yang sama. Bye! Assalamualaikum! KPM.